Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ular nyamperin penggebuk. Dasar rejeki nggak bakal kemana. Masya Allah, nih orang udah berkali-kali ditolak, datang lagi. Ya, sejak semula waktu itu udah tak setuju kita kemari, Din. Namanya juga ikhtiar, Srul. Nggak ada kapok-kapoknya lu ya. Apa kabar, Pak Jalal? Kalau gue bilang baik, cuma bikin lo berdua makin frustasi. Dengan gue nggak jawab. Ada perlu apa? Kita mau nawarin kerja sama, Pak. Ngomong yang bener ya? Atau gue tinggal pergi nih? Kita pengen cari kerjaan, Pak. Aduh, Din, Srul. Kalau nyari kerja, jangan ke gue terus dong. Nggak enak sama Allah. Sangkain orang, Allah nggak punya orang kaya selain gue. Allah yang menggerakkan hati kami untuk selalu datang kemari, Pak Jalal. Ingat, Pak. Harta yang Pak Jalal punya sekarang ini amanah dari Allah. Dan sebagian harta itu ada hak para fakir miskin. Begitu tuh ceramahnya Ustaz Peri. Hak itu bisa diambil secara baik-baik dengan sedekah, zakat, atau dengan cara yang tidak baik, Pak Jalal. Dirampok, dicolong, ditipu, diazab. Ah, tinggal pilih. Lu pada ngancem gue? Enggak, Pak. Sama sekali enggak. Itu Allah sendiri yang ngancam. Jadi bagaimana, Pak Jalal? Apa ada pekerjaan untuk kami berdua? Ada. Bersihin kolam ikan sama halaman sampai bersih. Upahnya untuk lu berdua 50.000. Jangan segitu dong, Pak. 10.000. Woi, Mak Jang, makin turun lah itu, Pak. Ya udah, 50.000. Jangan tawar lagi. Makan siang gue yang tanggung. Kan kita lagi puasa, Pak. Ya nggak perlu makan kalau gitu. Ah, begini, Pak. Bagaimana kalau jatah makan siangnya itu diganti aja sama uang? Orang puasa nggak punya jatah makan siang. Jadi nggak perlu ada yang ditukar duit, iya kan? Pak Jalal, kalau gitu kita mau pikir-pikir dulu dah. Nanti kita kesini lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Terserah lo. Emang gue pikirin. Srul. Diam. Awak sedang mencari ilham. Bukannya cari duit, malah cari ilham. Masih juga lu gak belajar dari kemiskinan lu selama ini. Srul. Apa? Lu tahu gak? Tiga budaba itu naksir kali lah keponakan Pak Jalal. Ya terus kenapa? Gue dapet ilham. Tapi gue gak mau diskusi sama lo. Pasti gak bakalan lo terima. Lo terlalu idealis sih. Lo tunggu di sini. Lo terima beres dah. Saya dan Barong udah mundur, Bang. Tinggal Juki sama Bang Jack yang pegang lisensi buat ngedeketin Kalila. Kalau ada yang gugur dalam pertempuran, baru saya maju, Bang. Ada apa sih, Bang? Gini. Gue cuma pengen bantu lu, Juk. Lu ngikut gue kerja bakti di rumah Pak Jalal. Nah, ntar lu bisa puas-puasin nonton Kalila. Kalau mujur, lu bisa ngobrol panjang. Kerja bakti? Gak dibayar? Ya, ilah cuma bersihin kolam sama halaman rumah doang.
Eh, yuk, hampir gue lupa. Lu dapat salam dari Kalila. Yang benar, Bang. Hei, hei. Rapat apa lo? Saya jadi ikut kerja bakti, Bang. Tapi jangan ajak Bang Jack ya. Oke, oke. Terserah lu, Juk. Rapat biasa, Bang. Ngatur jadwal ronda tar malam. Ya terserah lu. Mau ngerjain sendiri kek atau cari bantuan seorang sekampung? Gua enggak mau tahu. Yang penting upah tetap 50.000. Beres, Pak Jalal. Ya harus beres. Kalau enggak beres gua enggak mau bayar. Kalilannya mana, Bang? Bentar lagi jadi udah keluar. Yang penting kita kerja bakti dulu. Ambil tuh alatnya. Baik, Bang. Kalau ada Kalila kasih tahu ya. Beres. Eh, Den. Cemananya kau nih, Den? Dengan adanya si Juki kan bagian kita jadi sikit. Karena kita harus bagi bertiga. Nggak perlu begitu. Juki ngebantuin kita kan gratis. Dia cuma pengen ketemu Kalila doang. Ah, terserah kau lah. Mau kemana, Pak Jalal? Hah, jalan-jalan dong. Cari suasana enak. Emangnya lo gini hari masih ngebersihin kolam ikan? Udah apa? Kerjanya ngeledekin orang terus sih. Yuk mari semuanya. Mari. Eh, kok lo sama bini gue ramah banget? Ya, jadi kami harus bagaimana, Pak? Marah-marah? Masa kamu belum punya pacar? Boong kali. Ya ampun, gak percaya. Cariin dong. Maunya yang kayak apa? Ya, yang bisa diajak sengsara. Yang kayak kamu deh. Ih, enggak deh. Kalila gak mau diajak sengsara. Juk. Sini sebentar. Ada apa, Bang? Ya, cemananya kau. Jangan memelas seperti itu. Hah? Jantan sikit. Ya, kau kasih harapan yang indah sampai kau mendapatkan gadis itu. Ya, tega kali kau ajak anak gadis seorang untuk hidup sengsara bersama kau. Awali dengan sikap yang baik. Bukan dengan kesengsaraan. Rambut kau aja yang keribo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tokoh antagonis datang. Apa kabar Kalila? Baik, Bang Jack. Maaf ya, Kalila abis baca Al-Quran ya? Ah, enggak. Kalila dari tadi duduk di sini aja kok, Bang Jack. Emang kenapa? Begini, soalnya abang lihat aura wajah Kalila itu seperti baru habis disinari umul kitab Suratul Fatihah. Pret! Abang Jack, paling bisa deh. Sekarang waktunya kau ambil alih percakapan. Cepat, cepat, cepat. Kalila. Ada apa ya, Pak Juki? Ada masalah? Aku juga merasakan ada penampilan lain dalam dirimu. Oh ya? Apa tuh, Juk? Juki lihat ada persamaan kamu dengan surat Al-Baqarah. Juki jahat. La ilaha. Surat Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Sekalian aja lu samain sama kamu bule. Maksudku surat Al-Fil.
itu artinya gajah. Emangnya Kalila gendut kayak gajah? Ih, Juki udah bikin Kalila sedih. Jangan kebanyakan ketawa lo. Upah lo nggak nambah, tetap 50.000. Ada upahnya, Pak. 50.000. Oh, jadi bukan kerja bakti nih. Anu, Juk. Ini, Din. Tak kau bilangnya sama si Juki kalau kita dapat upah dari Pak Jalal, Din? Baru ku mau bilang, udah keduluan Pak Jalal. Bang, Din curang nih. Kagak ada yang curang, Juki. Tadi si Udin udah ngomong sama gue. Balik lagi ke soal tadi nih, Pak Jalal. Masalah motong kambing itu, insya Allah saya besok kemari lagi. Demen banget besok-besok. Sekarang aja saya kasih duitnya buat beli kambing ya. 30 ekor cukup gak ya? Wah, itu kebanyakan, Pak Jalal. Kalau gitu 2 ekor aja. Sinis banget lo. Apalagi lihat buku tabungan gue. Kumat jantung lo. Nih. Alhamdulillah, nih saya terima duitnya ya. Insya Allah besok saya beliin kambing. Ya harus beli kambing, masa beli bayam? Jatuh lagi. Din, upah lo nih. Makasih, Pak. Kenapa kau ambil pakai kaki, Din? Tangan gue diberi amanah oleh Allah untuk mengambil yang baik. Dari tempat yang baik dan dengan cara yang baik. Din, emang kaki lo gak dikasih amanah begitu sama Allah? Waktu diperintah begitu, kaki saya gak denger, Bang. Cegukan lo, Din. Masih mending cegukan. Yang udah-udah saya ngebunuh.